Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khairuddin bil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyarikin wal malaikatil muqarrabin khususan muslim hadal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man asasan hadal kitab Syekh Fadli Al-Jailani masayihim wa khususan masayihim wa khususan lawmul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alamani bi ulumil ulama'ir rasihin wa ja'alani minal amalina wal muhaddikin wa razaqani min ahli syuhuti wal musyahadah wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Pengajian malam ini kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sudah memasuki akhir surat Al-Anfal yaitu ayat 74 sampai 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Ya, setelah kita mengkaji surat Al-Anfal dari ayat pertama sampai terakhir, kita memahami bagaimana kandungan dari surat Al-Anfal ini, yaitu berkaitan dengan rampasan perang dan bagaimana etika ya di dalam berperang. Sampai akhir dari pembahasan surat dalam Al-Anfal ini, yaitu tentang bagaimana orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang tidak mau hijrah. Ya, ayat ini kalau dilihat dari asbabun nuzul, ya konteksnya
pada zaman Nabi Muhammad SAW ya, ketika periode Madinah ya sampai Fathul Makkah. Namun makna hijrah dalam penafsiran kitab ini karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki makna yang lebih substantif, yaitu terkait dengan perjalanan para salikin atau orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, makna hijrah dipahami secara universal, sehingga walaupun asbabun nuzul, konteks turunnya ayat ini pada periode perang ya zaman Nabi dulu, tapi makna dan pesan-pesan penting dalam surat Al-Anfal ini sangat relevan dalam kehidupan zaman sekarang maupun yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu ya, walladzina dan orang-orang amanu ya, silahnya alladzi amanu, mereka beriman, wahajaru dan mereka berhijrah. Jadi pembahasan di sini terkait dengan orang yang beriman, kemudian dia mau melangkahkan kakinya untuk hijrah. Kalau pada zaman Nabi, ya dia beriman, kemudian ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya setelah wahajaru wajahadu, mereka berjihad, berperang. Nah, zaman Nabi jihadnya ya jihad fisik, yaitu melawan kekuatan kafir Quraisy yang mereka ini sejak Nabi berada di Mekah itu selalu diintimidasi, dikejar-kejar, ya bahkan ya tindakan kekerasan fisik, verbal itu cukup dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, kemudian akhirnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, menyusun kekuatan, konsolidasi, orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah ngejar ke Madinah, mulailah terjadi perang pertama, yaitu perang Uhud. Ya. Uhud 1, Uhud 2. Uhud 1 menang, Uhud 2 kalah. Karena umat Islam terpesona dengan harta rampasan. Jadi, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, ini satu paket bagi orang-orang yang ingin hijrah dan berjuang fisabilillah di jalan Allah. Nah, zaman sekarang ayat ini masih tetap relevan. Ya, kalau zaman Nabi tadi sudah disampaikan, ya kalau ada orang yang hatinya mendapatkan hidayah, beriman kepada Nabi, kemudian ikut hijrah, terus dia juga tidak segan-segan untuk berjihad bersama Nabi. Makna alladzina amanu hajaru ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditafsiri secara sufistik. Jadi memiliki makna substansi sehingga terbuka ruang bagi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini
oh bisa memahami maksud dan pesan dari ayat ini. Aisalaku wasafaru wa ba'dama tahaqqaqu bil yakin al ilmi. Itu. Jadi orang-orang yang beriman dan berhijrah. Ini kalau konteks dalam penafsiran sufistik Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu aisalaku. Orang-orang yang mau berjalan. Berjalan kemana? Berjalan menuju Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini termasuk aisalaku. Kita menghabiskan waktu untuk ngaji, itu juga bagian dari perjalanan aisalaku. Ya, termasuk kita bangun tengah malam, ya zikir, itu juga bagian dari yaitu salaku, proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasafaru, dan mereka pergi. Jadi ada penggunaan kata yang berbeda, salaku dan safaru. Kalau salaku itu identik kalimat ini digunakan untuk ketaatan. Ya, kalau safaru itu identik dengan hal-hal yang terkait dengan muamalah. Maka kata salaka digunakan untuk orang yang mencari ilmu, untuk orang yang belajar ilmu terkait dengan ilmu tasawuf, ilmu torekoh, atau bahkan mereka melaksanakan proses suluk atau uzlah itu menggunakan istilah salaku. Tapi wasafaru ini lebih umum. Itu bisa terkait dengan muamalah. Ya, berdagang bisa termasuk safaru. Wa ba'da ma tahaqqaqu, setelah mereka merasakan keyakinan di dalam hatinya semakin kokoh. Ya, bil yakini, dengan keyakinan. Al ilmi, yang bersifat ilmu. Jadi kalau kita tafsiri ya sesuai dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir Arjailani, siapakah salik, orang-orang yang menuju Allah, yaitu orang yang mau melangkah kakinya untuk belajar atau ngaji mencari ilmu, dan ilmunya ini untuk ketaatan menuju Allah. Proses dari ilmu ya, ada kecocokan, kemudian ada ketertarikan, kemudian ada kesungguhan mengamalkan. Nah, ketika sudah merasakan kesungguhan dalam mengamalkan, mulailah muncul keyakinannya semakin kokoh. Ya, tidak goyah lagi. Tidak keimanannya naik turun. Kalau yang levelnya masih anak-anak ini kan ya iktikadnya masih naik turun. Kadang kalau lagi naik semangatnya tinggi, tapi kalau lagi malas ya sudah, ya frustasi. Ini namanya keimanannya masih anak-anak. Tapi kalau orang yang sudah menyatakan diri sebagai salik, salaku, itu kondisi apapun dia akan senantiasa menuju Allah, karena keyakinan yang muncul di dalam dirinya sudah tahakkuk, sudah kokoh, sudah tidak ragu lagi. Karena dari teori ilmu, gini, bil yakini al ilmi, dari teori keilmuan mereka ini sudah memiliki pemahaman yang utuh. Ya, pemahaman soal keilmuan tasawuf, ya arahnya kemana sudah paham. Kemudian teori-teori dalam ilmu tasawuf juga sudah paham. Bagaimana prakteknya juga sudah paham.
Nah, karena sudah paham secara teori ilmu, kemudian diamalkan, dilaksanakan melalui proses riyadhah mujahadah dalam kehidupan sehari-hari ini. Maka berikutnya wajahadu. Wajahadu a'irtadu. Mereka semakin bersungguh-sungguh. Mujahadahnya itu semakin ya kayak orang yang sudah jatuh cinta. Ya, dia sudah yakin bahwa perjalanan ini menuju Allah, maka apapun yang merintangi dia tidak pernah gentar. Maka muncullah kesungguhan. Wajahadu ini adalah ekspresi kesungguhan yang didasari dengan cinta, yaitu cinta dalam menuju Allah. Maka orang-orang yang sudah wajahadu ini, ya ini semangatnya itu tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Kita bisa melihat ya bagaimana para sahabat ya pada zaman Nabi yang ikut perang. Itu jumlahnya sedikit. Tidak imbang dengan jumlahnya kafir Quraisy. Tapi karena keyakinannya sudah kokoh, keimannya sudah kokoh, tidak takut menghadapi musuh karena sudah tahqiq, maka dalam berjihad ini semangatnya membara. Ya, tidak pernah muncul keraguan lagi. Ini makna dari wajahadu. Kalau masih maju mundur, naik turun, nah ini masih imannya ini masih tadi masih mudah goyah. Dan itu di zaman Nabi juga banyak orang-orang yang sudah beriman tapi maju mundur. Ya. Dia sudah beriman tapi ketika disuruh berjuang dengan hartanya mikir dulu. Disuruh berjuang dengan tenaganya, jiwanya, terjun di medan tempur, ragu, takut mati. Ya, ini tandanya orang-orang yang imannya masih lemah. Sehingga ketika terjun di medan tempur, ya mereka memiliki kelemahan, himmahnya turun. Berbeda dengan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ini persis seperti kalau kita gambarkan secara konkret bagaimana sikapnya Abu Bakar, bagaimana sikapnya ya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Itu tidak ada sedikit pun gentar. Itu. Lah, penafsiran aspek amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah dalam dunia sekarang ini tentu konteksnya sudah berbeda, tetap maknanya relevan, yaitu orang-orang yang dia beriman ya, artinya hatinya itu sudah jatuh cinta dengan ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tarekoh, kemudian muncul kesungguhan untuk ngaji, untuk faham. Setelah paham, kemudian ada kesungguhan untuk mempraktekkan. Ini yang masuk kriteria amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Lah, penekanan fisabilillah ini semata-mata niatnya itu karena Allah. Ya, bukan karena ingin rampasan perang. Ini dalam konteks zaman Nabi. Itu tentu ada sahabat Nabi yang perang itu orientasinya duniawi juga ada. Ya, wah saya ikut perang ah, siapa tahu nanti dapat rampasan perang. Maka seringkali ayat itu menegur harus ada penguatan yaitu fisabilillah. Kalau niatnya sudah benar-benar fisabilillah, maka langkah kakinya ini ya
akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita di zaman sekarang, ya. Walaupun kita di zaman modern ada kesungguhan mencari ilmu, ada kesungguhan mengamalkan ilmu. Kemudian ada kemurnian dan ketulusan di dalam mengamalkan ilmu, maka kriteria tiga ini ya kualitasnya di hadapan Allah itu istimewa. Ya. Nah, kalau zaman Nabi lawannya jelas kafir Quraisy dalam kelompok dan grup yang berbeda. Tapi zaman sekarang musuhnya adalah ada di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Maka perang melawan hawa nafsu ini jauh lebih berat dibandingkan melawan musuh yang nyata secara fisik. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para sahabat, roja'na min jihadil ashghar ila jihadil akbar. Kita ini baru selesai pulang dari perang kecil menuju perang besar. Padahal itu perang Badar yang dalam sejarah itu luar biasa pengorbanannya umat Islam. Itu dianggap oleh Nabi yaitu perang kecil. Terus sahabat bertanya, apa itu perang besar ya Rasul? Jihadun nafsi. Maka penafsiran jihadun nafsi ini sangat relevan ya terkait dengan ayat ini, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, bagi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini masih ya dapat diamalkan karena nilai-nilai Al-Qur'an itu sifatnya universal ya, hanya konteksnya saja yang berbeda. Maka apabila kita bisa mengamalkan amanu wa hajaru wa jahadu dalam konteks zaman sekarang dengan bersungguh-sungguh, itu istimewa di hadapan Allah. Ya, ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini fisabilillah ya, di jalan Allah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan penafsiran yang lebih fokus terkait dengan teori dalam ilmu tasawuf. Apa menurut Syekh Abdul Qadir Jailani makna fisabilillah, yaitu alladzi wal fana fihi, yaitu orang yang telah mencapai pada maqam fana. Fana itu apa? Yaitu hilang rasa kesadaran kehambaan. Hilang rasa kesadaran merasa memiliki, merasa berilmu, merasa memiliki harta benda, merasa punya kedudukan. Ini hilang sirna, ayil fana. Kemudian liyatahakkuku bil yakin al-aini. Setelah dia merasakan proses fana, ya, ketika mereka berjihad di jalan Allah, ya semua dengan kekuatan Allah, begitu juga dalam kehidupan modern sekarang ini, kita dalam melakukan aktivitas apapun senantiasa dengan bersandar diri kepada Allah. Ya. Kenapa? Lihat hakku supaya tambah keyakinannya, supaya tambah kokoh keimanannya, bil yakinil aini, dengan yakin yang sifatnya dirasakan. Gitu. Jadi dari ilmu yakin yang dari awal tadi disebut bil yakin al ilmi, dari ilmu yakin teori-teori kita ngaji tentang tasawuf ya, mulai dari kitab Bidayah, kitab Ihya, kemudian sampai kitab lain-lainnya, itu teorinya pahami dulu. Kemudian prakteknya, kita konsisten dengan praktek. Apa yang disampaikan dalam teori kita pegang secara kokoh. Nah, maka ketika proses mengamalkan ini, seorang salik itu akan merasakan yang namanya yaitu ainul yakin. Yakin yang sudah
dirasakan. Itu. Kalau bicara sabar, para ustadz ya paling enteng. Ya kita harus sabar. Tapi merasakan sabar yang sesungguhnya itu enggak gampang. Harus merasakan kondisi yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita merasakan, oh ini loh yang namanya sabar tuh begini. Menundukkan ya keinginan-keinginan kita, menundukkan apa beragam keinginan-keinginan, tapi kita enggak berdaya dalam menghadapi keinginan Allah, iradah Allah. Kita maunya begini, Allah maunya begitu. Yang menang siapa? Ya yang akan terjadi ya iradah Allah. Anta turid, ana urid, walakin nawah yaf'alu ma yurid. Itu. Jadi menundukkan keakuan yang muncul dalam diri, kemudian berserah diri ya. Berserah diri kepada kehendak Allah, inilah yang disebut namanya ainul yakin. Jadi proses merasakan sebuah teori ilmu kemudian dirasakan secara nyata. Oh, begini toh namanya sabar gitu. Ya, ini yang disebut sabar yang sudah ainul yakin. Ya. Nah, secara keimanan pada zaman Nabi, ya para sahabat merasakan proses seperti itu juga. Ya. Di zaman sekarang juga sama. Ya, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah, pasti akan diuji oleh Allah dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Cuma keyakinannya itu kokoh tidak menghadapi badai ini. Nah, kalau keyakinannya kokoh, maka sampailah pada martabat ainul yakin. Kemudian selanjutnya, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan fasilitas tempat tinggal, ya, wanasoru, dan mereka menolong. Jadi mereka yang mau menolong dengan memberikan fasilitas kepada orang-orang yang hijrah ya pada zaman itu kan penduduk Mekah yang beriman kepada Nabi itu hijrah ke Madinah. Nah, penduduk Madinah ya disebut kaum Ansor itu membantu para muhajirin memberikan fasilitas. Ini walladzina awa wa nasaru, dan mereka saling tolong menolong. Gitu. Ulaika, jadi di sini ujian bagi kaum muhajirin juga berat karena harus meninggalkan kampungnya, harus meninggalkan materi yang dicintainya ya. Begitu juga orang bagi kaum Ansor juga berat juga. Ya, mereka harus bisa menerima ya orang-orang dari Mekah. Ya, mereka tinggal di Madinah dan harus saling ta'awun, saling kerjasama, saling memberikan support. Kenapa? Ulaika, mereka itu, mereka ini artinya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu adalah alwasiluna, orang-orang yang ikutnya, keyakinannya itu telah sampai. Ya, artinya sudah bisa ridho dengan segala ketetapan Allah. Untuk mencapai makom ridho itu berat, enggak gampang. Ya. Orang diuji oleh Allah itu kan awal-awal ini kan kayak adu kekuatan. Hamba punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak hamba pengennya ngalok ke selatan, tapi kehendak Allah maunya ke utara. Akhirnya kehendak hamba kalah. Nah, ini yang disebut proses sabar. Mau gak mau harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kemudian tahap berikutnya,
ya, dia sampai pada tahapan ridho. Ridho itu artinya apapun yang dikehendaki Allah atau apapun yang menjadi kehendak Allah, dia bisa menerima apapun itu kondisinya. Ridho itu hatinya senang, ridho itu hatinya ya optimis, ridho itu ya selalu didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Jadi nggak ada batinnya itu protes. Gimana sih maunya Allah ini, gitu kan? Kita sudah begini, kok begini, gitu. Nah, ini masih ada perasaan yang belum sampai pada tahapan ridho. Maka ulaika ini ditafsir oleh Syekh Abdul Qadir Jilani al-wasilun, yaitu orang-orang yang sudah sampai memahami kehendak Allah. Karena hakikatnya yang akan terjadi di alam semesta itu ya kehendak Allah. Hamba harus mengalir, hamba harus bisa menerima apapun yang menjadi kehendak Allah. Kalau enggak ridho, ya pasti dia akan menjadi orang yang ingkar dan kufur. Jadi al-wasilih al-mabruzuna humul mu'minun, mereka inilah orang-orang yang mukmin sejati. Itu. Jadi ekspresinya sebagai seorang mukmin yang sejati itu sudah nampak muncul dari dua sisi, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin bisa bekerja sama, bisa memahami bagaimana kehendaknya kaum ansor, begitu juga kaum ansor juga bisa memahami bagaimana menghormati para muhajirin. Jadi dua-duanya saling muncul penghormatan. Inilah yang disebut oleh Al-Quran humul mu'minun. Mereka ini adalah sebenar-benar orang mukmin al-mutahakkikuna. Mereka yang telah sampai pada keyakinan secara tahqiq. Jadi keyakinannya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu sudah tahqiq. Sudah tidak ragu lagi. Ya, bagaimana keutamaan ya dalam menghormati kaum muhajirin. Ya, ini orang-orang kaum Ansor sudah merasakan secara tahqiq. Al-musbituna, mereka sudah berketetapan hati. Musbitun itu keyakinannya sudah tidak goyah lagi. Musbit itu tetap kokoh. Ya. Fi martabatil yakin, sampai pada martabat yakin al-haqqi, yaitu martabat hakul yakin. Hakon ya, secara hak. Jadi penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa ya, di dalam menafsiri ayat yang sederhana ini, tapi penafsirannya bagi para salik, orang-orang yang menuju Allah, ini sangat indah sekali. Artinya menjadi guidance, petunjuk. Oh, posisiku itu sekarang pada tahap ilmu yakin. Nah, maka di depan tadi wabada ma tahaqqaqu bil yakin. Jadi kalau baru beriman terus baru hijrah itu masih tahapan ilmu yakin. Artinya kalau baru mau ngaji tasawuf, ngaji hakikat, ngaji toreko, ya dia bersungguh-sungguh ngajinya, dia amanu wahajaru, mau meluangkan waktunya, mau riyadhah mujahadah, ya ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tahapan ini adalah wabada ma tahaqqaqu bil yakinil ilmi, yaitu orang yang telah mencapai pada makom ilmu yakin.
Jadi secara teori dia sudah mulai yakin. Kemudian berikutnya, setelah dia wajahadu, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, ya konsisten dalam menjalankan sholat lima waktu, konsisten dalam menjalankan sholat-sholat sunnah, rawatib maupun qiyamulail, kemudian juga konsisten dalam mengamalkan wirid, ya konsisten ya dalam mengamalkan ilmu, maka proses ini yang didasari dengan keikhlasan, ketika seorang salik sudah pada tahap itu, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani disebut liyatahaqqaqu bil yaqinil aini, mereka sudah mencapai pada tahapan ainul yakin. Ini ciri-ciri ainul yakin sudah seperti ini. Jadi tadi sudah saya gambarkan soal bagaimana orang yang sabar secara ainul yakin, bukan sabar secara ilmi, secara teori. Itu dari ainul yakin ini sudah merasakan, kemudian berproses lagi, dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata, dia bisa ta'awun, tolong menolong, bisa bermasyarakat, bisa menunjukkan akhlakul karimah, ya mereka disebut ulaika humul mukminun. Ini loh yang sebenarnya mukmin tuh seperti ini. Nah, orang yang sudah pada level ini oleh Syekh Abdul Qadir Jilani disebut al-mutahakkikun, orang yang sudah sampai pada puncak keyakinan, al-musbitun, yang sudah kokoh, tetap enggak goyah lagi, fi martabatil yakini al-haqqi, yaitu di dalam meraih martabat hakul yakin. Jadi sudah tidak ragu lagi. Nah, ini keistimewaan orang-orang yang secara rohani itu berproses dari ilmu yakin, ya, kemudian naik menjadi ainul yakin, sampai puncaknya hakul yakin. Maka orang yang beragama dengan cara melalui tiga tahapan ini, inilah yang disebut mukmin secara hak, secara benar. Humul mukminuna haqqo, mereka adalah orang-orang mukmin secara hak, secara nyata, sabitan, dengan ketetapan, ya, dan sudah tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Gitu. Nah, kalau posisi orang yang sudah pada tahapan hakul yakin ini, apa janji Allah, apa fasilitas yang akan diberikan oleh Allah, lahum, bagi mereka, ay ba'da wusulihim, setelah mereka mencapai wusul, ila maqarrihim, kepada titik, ya, pada puncaknya, ya, sampai dia sampai pada tahapan hakul yakin, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan mahfirotan, ya, mahfirotun, yaitu hamparan mahfiroh, hamparan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia mendapatkan limpahan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mendapatkan limpahan ampunan, berarti dosanya sudah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya masa lalunya sudah dihapus, berarti dia sudah aisataro li ananiyatihim allati kanu alaiha ala muqtadha ta'ayunatihim, yaitu terbukalah tentang keakuan diri. Oh iya ya, ternyata diriku ini yang kemarin masih merasa hebat, masih merasa paling to'at, masih merasa paling soleh,
setelah proses menjadi seorang salik dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin, muncullah kesadaran, terbukalah hijab, oh ya, sesungguhnya diriku la haula wala quwata illa billah. Tersingkap hijab-hijab yang selama ini menutupi, menghijabi dirinya yang merasa ya, punya ego, punya keakuan gitu. Ini bisa luluh lantak. Aku ini siapa? Gitu. Nah, ini agak berat ya, Bang. Menghilangkan aku ini siapa ini enggak gampang teorinya, ya. Kalau dia sudah dihancurkan oleh Allah sampai pada tahapan luluh lantak, baru menyadari, oh ternyata diriku tidak punya daya kekuatan apa-apa. Maka orang-orang yang semacam ini sesuai janji Allah, lahum mahfiratun, mereka mendapatkan limpahan mahfirah. Dalam pengertian hakikat, mereka telah terbuka hijabnya sehingga menyadari ketidakberdayaan dirinya, hilanglah, sirnalah keakuan yang ada di dalam dirinya. Warizkun karim. Rizkun karim kalau diterjemahkan secara teks ya, rizkun itu rizki, karimun yang mulia. Rizki secara lahiriah yaitu mendapatkan rizki yang berkah. Jadi rizki yang berkah itu ciri-cirinya rizki yang sumbernya dari halal. Kalau sumbernya halal kemudian dimakan, itu menjadi rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu enak, nyaman dibuat ibadah. Tidak ada tarikan-tarikan untuk melakukan maksiat. Berbeda dengan rezeki yang sumbernya tidak halal, apalagi ya pokoknya wal kedual ya, gelap mata ya, pasti ya, hartanya tidak pernah mendatangkan ketentraman dalam hidupnya. Maka warizkun karim ini rezeki secara lahir, mendapatkan sumber rezeki yang halal, kemudian bisa mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu rezekinya manfaat buat dirinya, buat keluarga, buat kiri kanannya, dan lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan sumber rezeki yang tidak halal, punya rezeki pasti larinya pengen kabur. Kabur kemana? Tempat maksiat. Kenapa? Karena sumber awalnya itu sudah salah. Maka tarikan setan lebih tinggi. Orang-orang yang sumber rezekinya tidak halal itu pasti tarikannya ke wilayah negatif. Pasti tarikannya ke wilayah fahsya dan mungkar. Nah, disinilah perlunya kita ya bisa berhati-hati ketika mendapatkan rezeki. Ini rezeki halal tidak? Kalau remang-remang jangan, ya. Sebab kalau dipaksakan nanti menggelapkan hati, akhirnya nanti memporak-porandakan. Itu. Maka warizkun harim ini adalah rezeki yang mulia, yang artinya rezeki yang memberikan keberkahan lahir dan batin. Nah, makna sufistik dari rizkun karim atau makna hakikat dari rizkun karim, Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan, yaitu minal kasfi, diberikan anugerah, terbuka mata batinnya, gampang memandang segala sesuatu kembali kepada Allah. Ini namanya kasaf. Gampang sabar, gampang nerimo itu. Wasuhud, ya, setelah diberikan anugerah kasab dan diberikan anugerah suhud, yaitu memandang kembali kepada Allah. Enteng. Dengan sendirinya diberikan kemudahan. Nuzulan min indil azizil alim. Anugerah kasab dan suhud tadi
turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Ya, ini ya penafsiran yang luar biasa. Kemudian selanjutnya ini ayat yang terakhir, walladzina amanu mim ba'du, walladzina dan orang-orang amanu, mereka yang beriman, mim ba'du sesudah itu, wahajaru dan mereka hijrah. Ya, sebagaimana yang di atas tadi, kama hajartum ayyul faizun alwasilun, setelah hijrah wajahatu, mereka juga bersungguh-sungguh di dalam berjuang, ma'akum besertamu, fi sabilillah di jalan Allah, yaitu membela agama Allah, baik dengan jiwa, raga, dengan harta, ya sebab dengan kesungguhan kita di dalam berjihad tersebut, ulaika, maka mereka-mereka yang sudah berjihad baik dengan harta benda, dengan jiwa raga, al-badiluna, badiluna itu mengerahkan seluruh kemampuannya, dia punya pikiran tidak pernah pelit ya, dia punya kemampuan tidak pernah pelit untuk perjuangan di jalan Allah, dia punya tenaga tidak pernah pelit, dia punya harta tidak pernah pelit, faulaika minkum, mereka itu adalah orang-orang di antara kamu, yaitu orang-orang yang mendapatkan anugerah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan ba'dhum aula bi ba'din, ya di antara mereka itu ya saling memberikan kerjasama, pertolongan ya, musuhabah wa nasr fi kitabillah, yaitu di dalam kitab Allah, ai fi hadrati ilmihi, yaitu di dalam memahami hadroh atau ilmu-ilmu Allah, walauhi qodaihi, dan ketetapan Allah di lauhil mahfud. Innallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Nah, penutup dari surat ini, lidzalika, karena itu, ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Jilani, ingkasafa, maka tersingkaplah, terbukalah, lahum kepada mereka, hum ini, kalau zaman Nabi, konteksnya para sahabat, yang iman, yang hijrah, yang bersungguh-sungguh, kalau konteks zaman sekarang, adalah orang yang memiliki keimanan, memiliki kemauan untuk hijrah menuju Allah, memiliki kemauan untuk berjihad, yaitu jihad melawan hawa nafsu, mereka akan mendapatkan ketersingkapan minal haqaiqi, dari ilmu-ilmu hakikat itu. Oh, gampang memahami tentang hakikat wujud, gampang kefutuh oleh Allah, wal ma'arif, dan juga diberikan ketersingkapan memahami ilmu-ilmu kemakrifahan. Ya, memahami hakikat wujud gampang, memahami ya tentang wujud majazi, wujud hakiki gampang, memahami tentang zat wajibul wujud dan zat jaizul wujud juga gampang, wal mukasyafati, dan diberikan anugerah ilmu mukasyafah, itu terbuka ya mata batinnya, wal musyahadah, dan diberikan anugerah memandang Allah Subhanahu wa taala dalam melihat segala sesuatu, ila haisut mahalat an uyuni basurihim ma siwal haqqi mutlaqun, sampai akhirnya mendominasi dalam pandangannya ma siwal haqq, tidak ada sesuatu selain Allah itu secara mutlak. Itu sudah sampai pada tahapan aila maujuda illallah, keyakinannya sudah sampai pada tahapan itu mutlakon, secara mutlak,
wasoru fanina, dan mereka menjadi orang-orang yang fana fillahi, ya, pada Allah. Mutahakkina, mereka menjadi orang-orang yang ahli hakikat, yang keyakinannya sudah dari ilmu yakin naik ke ainul yakin sampai ke hakul yakin. Bimakomi, dengan kedudukan. Wabi yasma'u, dan dengan aku dia mendengar. Wabi yubsiru, dan dengan aku dia memandang. Wabi yabtusu, dan denganku dia menggenggam. Al-hadis ini maksudnya adalah hadis qudsi. Jadi ciri-ciri orang yang sudah sampai pada tahapan ini itu sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahu idza yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Dan wa kuntu basharuhu alladhi yubshiru bih, dan ila akhirihi. Ini sebagai bukti orang-orang yang sudah sampai pada tahapan wusul ila Allah, penglihatannya dengan penglihatan Allah, pendengarannya dengan pendengaran Allah, dan segala yang dilakukannya dengan kehendak Allah. Ini keistimewaan orang-orang yang sudah pada makom ini. Nah, posisi kita ini tadi masih pada proses dari perjuangan dari ilmu yakin naik ke ainul yakin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan sampai pada hakul yakin. Nah, ini merupakan penafsiran sufistik terkait ayat ini yang memberikan motivasi, semangat, ya, prinsip, ya, bagi para salik. Oh iya, ternyata Al-Quran sudah menggambarkan secara detail bagaimana proses perjalanan menuju Allah secara nyata, baik konteksnya pada zaman Nabi maupun zaman modern sekarang ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah kalau hati kita itu ciri-cirinya gampang, sudah senang ilmu tasawuf, kita sudah paham ilmu syariat, kemudian hatinya itu kesengsem dengan ilmu tasawuf, kesengsem dengan ilmu hakikat, kesengsem dan ilmu toreko, dia senang zikir, gak bosan zikir, ya, tengah malam bangun zikir, dia menjadi bagian dari rutinitas atau wadifah. Nah, ini sebagai salah satu proses ciri-ciri dari orang yang ilmu yakin menuju ainul yakin. Nah, mudah-mudahan sampai pada tahapan hakul yakin. Nah, dengan cara istiqomah mengkaji ilmu-ilmu para ulama-ulama sufi yang muhakkikin, mudah-mudahan kita diberikan limpahan anugerah oleh Allah, diberikan istiqomah, dan diberikan mudah mengamalkan ilmu-ilmu ini, dan kita menjadi orang yang sampai pada tahapan muhakkikin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi pernah ayat surat Al-Anfal ya sudah selesai pada malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada surat berikutnya, yaitu At-Taubah. Saya sendiri yang merasakan mendapatkan banyak pencerahan ya ketika ngaji tafsir Al-Jailani ini, ya, khususnya pada surat Al-Anfal ini. Oh, ternyata banyak asror-asror, rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat ini. Alhamdulillah kita diberikan istiqomah dalam mengaji, dan mudah-mudahan kita kefutuh di dalam memahami ilmu-ilmu yang ada dalam kitab ini. Cukup sampai di sini. Wa wal mafiq ila barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.